KPM. I sit by myself talking to the moon, try to get to you. Sedap juga suara aku ni nyanyi lagu orang putih ni. Oi, Pungguk. Apa kau buat tu kat atas tu? Oh, Arnab. Apa khabar? Kau buat apa malam-malam ni, ha? Oh, aku nak pergi tu. Bukit sana tu, ha? Kau nak buat apa malam-malam pergi bukit? Aku nak pergi panjat bukit sebab nanti pagi-pagi aku nak tengok matahari terbit. Ui, tengok matahari terbit? Kenapa? Aku suka sangat tengok warna matahari terbit, warna langit tu, warna merah-merah, jingga-jingga. Oh ya ke? Nak ikut boleh tak? Boleh. Tapi kan kenapa warna langit pagi dengan senja warna merah, warna jingga? Aku rasa kita tanya dengan kawan kita nanti. Jomlah kita pergi dulu bukit tu. Kita nak panjat lambat ni. Okey, jom. Hello. Assalamualaikum. Hai semua. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan, dalam Mahir di Didik TV KPM. Mungkin selama ni anda bersama dengan orang lain, bersama dengan Mira. Sekali macam terkejut pula tiba-tiba, Afiq pula ada kat Mahir ni. Okey, jadi jangan risau. Semua Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey, sama-sama kita memutuskan rangkaian COVID-19 ini dengan mematuhi SOP, gunakan pelitup muka. Kemudian kalau keluar rumah tu, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain, dan apa yang paling penting, jaga kebersihan. Okey, jaga kesihatan juga. Baiklah, jadi untuk subjek kita hari ini iaitu subjek menengah rendah sains tentang cahaya dan optik siri 2. Dan sekarang ni Afiq dah bersama dengan Cikgu Hawida. Betul ya, Cikgu? Betul. Cikgu ke yang nyanyi tadi tu? Agak-agaknya iyalah kot. Iyalah kot. Oh, ingat suara orang lain ni. Maaflah kalau sumbang sikit. Tak adalah, cikgu. Okey, jadi cikgu, hari ni sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, saya nak minta cikgu kita sama-sama patuhi SOP. Jadi kita dah sediakan hand sanitizer kat atas meja ni. Okey, saya pakai. Okay. Dan silakan cikgu. Cikgu pula. Okey, baiklah. Okey, jadi cikgu, saya nak tanya. Tadi tu cikgu buat apa, wayang kulit ke apa? Itu bukan wayang kulit, bukan. Afiq. Bukan. Wayang kulit dia lain. Yang ini dia lebih kurang macam kita panggil shadow puppet. Shadow puppet. Lah mainkan. Kadang-kadang malam-malam, dalam bilik kita gelapkan, kita on lampu, pasal kita main guna tangan. Oh, iyalah. Dulu mak saya kalau sebelum tidur, dia suka main rama-rama kat atas tu. Mesti susah nak tidur, kan? Saya jenis macam tu jugalah. Baik, jadi cikgu, hari ini subjek kita iaitu cahaya dan optik. Betul. Okey, sebenarnya sebelum tu saya nak tanya juga. Sebenarnya topik ini dah memang ada ataupun merupakan topik baru? Topik ini sebenarnya topik yang memang dah ada, sedia ada daripada silibus lama. Cuma bila naik ke silibus baru, ke SSM, dia anjak ke tingkatan 1. Oh, lagi awal lah. Dia diawalkan dan ditambah baik lagi konten dia. Oh, baik. Okey, jadi sebenarnya agak menarik sebenarnya subjek pada hari ini. Jadi, cikgu, silakan cikgu untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Hawida Azian binti Hamzah, atau boleh panggil saya Cikgu Hawida. Okay, saya daripada SMK Sri Bintang Selatan. Okay, untuk tajuk pada hari ini, kita akan belajar mengenai cahaya dan juga optik. Siri 2 sebenarnya. Kenapa kita panggil siri 2? Sebab rakan saya sebelum ni dah pun
terangkan siri satu. Siri satu. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar beberapa perkara. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Okey, kemudian hari ini murid-murid juga akan belajar mengenai macam mana berlakunya penyebaran cahaya, penyerapan cahaya. Seterusnya murid-murid juga akan belajar macam mana nak tahu mengenai penambahan serta penolakan warna cahaya. Okey. Jadi cikgu, saya nak tanya, betul ke sebenarnya cahaya ni bergerak lebih laju daripada bunyi? Betul. Oh ya. Betul. Cahaya memang bergerak lebih laju berbanding dengan bunyi. Nanti dalam segmen yang kedua, kita akan kupas lebih lanjut. Okey. Jadi sebenarnya cikgu cuba bagi tahu sikit, hari ini sebenarnya kita nak buat apa? Hari ini kita akan buat beberapa aktiviti dan akan ada beberapa video yang rasanya menariklah untuk anda, murid-murid cuba di rumah sebenarnya. Jadi boleh gunakan apa sahaja barang yang ada kat rumah sebab sementara masih lagi PKP ni kan. Ya, betul. Jadi tak boleh nak pergi sekolah, nak buat eksperimen ataupun uji kaji sendiri di rumah. Jadi mungkin boleh cari bahan-bahan ataupun barang-barangan yang mudah anda jumpa dekat rumah. Mungkin dengan bantuan cikgu nanti bolehlah adik-adik di rumah tu cuba juga buat eksperimen dekat rumah kan. Okey, jadi cikgu tadi ada pesan untuk ada VT ya? Ada VT tapi kat segmen 2 dan segmen 3 nanti. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi sekarang. Okey, jadi sekarang kita nak buat apa cikgu? Okey. Jadi tadi saya main shadow puppet kan? Yang ni anda boleh buat sendiri kat rumah lah sebenarnya. Okey. Kenapa kita bermain dengan shadow puppet di awal kita punya segmen tadi tu kan? Okey. Jadi nampak tak tadi yang anda lihat di sini adalah kertas. Jadi bila dipancarkan cahaya ataupun lampu di belakangnya akan terbentuk bayang-bayang. Jadi kat situ itu bermaksud bahawa cahaya tidak boleh menembusi objek yang legap. Objek yang legap ni macam inilah. Tak tembus cahaya. Kalau yang boleh tembus cahaya kita panggil sebagai Lutsina. Betul? Lut cahaya. Baik, memang menarik sebenarnya subjek pada hari ini dan ada juga benda-benda yang mungkin adik-adik boleh cuba di rumah. Tapi sebelum tu, sebelum kita teruskan sesi pelajaran kita, kita nak rehat terlebih dahulu. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini semuanya dalam Mahir di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Tak cikgu, macam ada kena-kena ke? Ada Afiq, sinar. Sinar. Ada kena-kena dengan cahaya juga. Baiklah, kembali lagi kita dalam Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Afiq Syazwan dan juga cikgu Hawida di sebelah saya. Dan hari ini topik kita ialah cahaya dan optik. Siri 2. Okey, tadi cikgu tadi dah explain tentang apa shadow puppet. Jadi selepas ini cikgu nak explain pasal apa pula cikgu? Okey. Jadi murid-murid kalau boleh bersedia kat rumah dengan buku teks, okey, tajuk cahaya dan optik. Okey. Sini. Okey, jadi kita akan terangkan dahulu mengenai sifat-sifat cahaya. Okey, jadi kita akan tengok kat sini Okey. Jadi sifat-sifat cahaya. Okey, yang pertama adalah cahaya dia memang akan bergerak lurus. Cahaya dia sentiasa bergerak lurus. Dia tak boleh bengkok-bengkok. Tak boleh bengkok Tak boleh. Okey, pernah tak Afiq ambil getah paip? Afiq tengok daripada hujung tu Dia nampak tak hujung tu kalau getah paip tu melengkung? Tak nampak cikgu. Tak nampak kan? Gelap je. Gelap je kan, nampak tak gelap. Betul. Itulah bukti bahawa cahaya bergerak lurus. Sama macam tadi bila cahaya kena dekat kita punya papet ni, dia satu yang ni dia legap kan? Ya, betul. Okey, dia lurus. Jadi apa sahaja yang lalu dia mesti akan lurus. Okey, kecuali kalau macam fiber optik, itu lain. Fiber optik dia akan terpantul-pantul di dalam. Itu adalah sifat yang lain pula. Baik. Okey, sifat yang kedua ialah kelajuan cahaya. Ini kelajuan cahaya, Afiq. Berapa? Baca. 3.0 × 10^8 ms-1. ms-1 tu apa?
Millisecond. Millisecond per saat. Sorry. Okey. Jadi kelajuan cahaya ni dia sangat laju. 3 kali 8 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Maksudnya dalam masa 1 saat dia boleh bergerak sejauh itu. Oh, jadi sebenarnya cikgu kelajuan cahaya ini lebih laju daripada bunyi. Ah, betul. Oh, nak tahu tak berapa kelajuan bunyi? Ah, nak tahu juga. Okey, kalau kelajuan cahaya tadi 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Kalau bunyi pula, kelajuan ini ialah 340 meter per saat sahaja. Oh. Maksudnya dalam masa 1 saat dia boleh bergerak berapa jauh? Dalam masa 1 saat boleh bergerak 340 kan? Okey, sebab itu kita katakan bahawa cahaya ini bergerak lebih laju berbanding dengan bunyi. Dan kalau kita perasan kalau bunyi guruh. Ya. Yeah. Kita nampak kilat tu dulu. Kilat dulu, bunyi baru datang. Ya, kemudian. Betul. Ya. Itu juga adalah aplikasi ataupun dalam kehidupan seharian kita. Kat situ kita boleh nampak kelajuan cahaya dan bunyi adalah berbeza. Okey. Oh, ini adalah sifat yang ketiga. Kita akan belajar hari inilah. Boleh disebarkan. Jadi macam mana kita nak cakap cahaya ni boleh disebarkan? Kejap lagi kita akan tengok satu aktiviti dan satu video. Baik. Okey. Seterusnya, cahaya juga boleh dibiaskan. Boleh dibiaskan. Contohnya apa, Afiq? Contohnya apa? Rasa-rasanya, ingat tak? Ingat tak? Lama tu saya nak kena ingat. Okey, paling senang bila kita masukkan sudu ataupun straw dalam air. Kita akan nampak bahawa sudu itu bengkok. Bengkok, ya. Yeah. Ataupun kalau kita berada di tepi tasik, di tepi sungai, kita tengok ikan kan? Nampak macam rendah aja. Ya, yeah, tapi bila sebenarnya kita dalam. Ya, betul. Itu adalah pembiasan. Okey. Cahaya boleh dibiaskan. Okey, seterusnya. Ini dah. Okey, ini pun kita akan belajar hari ini. Boleh diserakkan. Diserakkan. Yeah. Kalau anda pernah dengar perkataan selerak. Betul. Berselerak. Berselerak. Kan? Sama juga. Cahaya juga boleh diserakkan. Istilah dia diserakkan. Boleh dipersepahkan. Dipersepahkan. Betul. Okey, kat situ. Okey, cahaya boleh dipantulkan. Kita lihat imej kita di atas cermin. Itu adalah cahaya boleh dipantulkan. Dan yang terakhir, ini tadi yang kita buat shadow puppet. Ya. Okey. Cahaya tidak boleh menembusi objek yang legap. Okey, tadi bukti dia tadilah shadow puppet tadi. Okey, Afiq. Jadi kita nak teruskan kepada satu aktiviti ni. Tadi aktiviti yang ni. Aktiviti ringkas sahaja aktiviti. Memang dah tak sabar nak buat aktiviti. Jadi saya rasa nak mintalah gelapkanlah studio ini. Pap. Okey okey okey. Cikgu pergi mana? Cikgu pergi depan. Okey, jom. Okey. Baik. Okey. Kita nak studio ni gelap dulu. Gelap? Mak, saya takut gelap. Okey. Okey. Jadi untuk aktiviti kali ini, sebenarnya kita akan gunakan prisma. Prisma segitiga. Okey. Kita akan lihat kalau boleh kamera boleh zoom ke depan mungkin. Okey, kita akan lihat di sini ada pembentukan sedikit pembentukanlah. Okey. Sebab kenapa nampak kecil? Sebab saya terlupalah pula Afiq nak cari yang besar punya prisma. Oh, ada lagi ada prisma kaca. Okey. Jadi apa yang Afiq boleh lihat dekat skrin putih tu Afiq? Afiq nampak cahaya dia ada berwarna. Berwarna. Okey, apa cahaya warna yang Afiq nampak? Yang Afiq nampak ada macam biru. Okey. Ada hijau. Okey. Wah, tajam mata Afiq. Ada kuning. Ada kuning. Ada merah. Jadi kalau dalam kita punya kehidupan seharian kita nampak apa? Pelangi. Pelangi. Okey. Jadi inilah sebenarnya tajuk penyebaran cahaya. Okey, bolehlah terangkan semula studio kita. Ya, barulah nampak wajah cikgu yang cantik. Saya dan pun macam yang handsome. Saya takut sebenarnya gelap cikgu. Okey, jadi itulah dia penyebaran cahaya. Betul. Penyebaran cahaya. Jadi kita akan pergi ke kita punya nota di sini. Baik. Okey. Okey, untuk tajuk penyebaran cahaya, jadi kita murid kena tahu dulu apa itu penyebaran cahaya, betul tak? Betul. Okey, jadi kita tahu cahaya yang sampai daripada matahari ni sebenarnya kan dia mengambil masa lebih kurang dalam 8 minit Taufik. 8 minit. Untuk sampai daripada matahari ke bumi. Oh. Cuba bayangkan cahaya yang keluar daripada matahari itu dia panas. Jadi bila dia dah sampai ke bumi,
dia akan menyejuk sikitlah. Yeah. Okay, jadi haba yang kita dapat tu sejuk. Jadi macam mana penyebaran cahaya ini boleh berlaku sebenarnya? Kita tadi Afiq dah nampak ada 7 warna, betul tak Afiq? Ya, betul. Ada 7 warna. Macam pelangi lah. Macam pelangi kan? Betul. Okey, kenapa Afiq boleh nampak 7 warna itu tadi? Okey. Jadi 7 warna ni, ini kita panggil spektrum cahaya. Spektrum cahaya. Spektrum cahaya. Okey. Dia akan terbentuk akibat kelajuan cahaya ini sebenarnya boleh berubah mengikut medium. Apa maksud medium? Contohnya kaca, air dan udara. Itu adalah medium. Okay. Jadi kelajuan cahaya akan berubah. Okay, kenapa dalam pelangi kita nampak warna merah berada di atas sekali? Betul tak? Ya, betul. Pernah tak kedudukan warna pada pelangi itu berubah? Tak pernah tak rasanya. Pernah. Mesti sama. Mesti sama kan? Kenapa? Sebab panjang gelombang setiap warna ini adalah berbeza. Oh. Jadi warna merah dia mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang berbanding dengan 6 warna yang lain. Jadi dia akan dibiaskan lebih cepat dan lebih pendek. Berbanding dengan warna-warna yang di bawah. Ini. Okey, jadi apabila cahaya ini, cahaya putih ini melalui satu medium, dia akan dibiaskan kepada 7 warna yang berbeza. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Okey. Macam Afiq. Macam mana Afiq ingat warna kedudukan susunan pelangi ni? Macam mana Afiq ingat? Kalau dululah, zaman-zaman kecil dulu. Tak tahu cikgu Afiq ada buatkan lagu. Macam mana lagu ingat dia tak? Afiq pun tak ingat lagu tu, tapi lagu tu memang ikut susunan warna pelangi. Kadang-kadang tu Michael Jackson ke hutan bawa Michael Jackson bawa, selain daripada indigo, kadang-kadang kita panggil dia sebagai violet. Nila kan. Bawa nila. Nasi ungu, boleh kat situ. Okey. Okay. Kita akan gunakan nota ni nanti dekat tajuk yang seterusnya. Jadi sebenarnya adik-adik di rumah perlu hafal kedudukan warna. Mereka perlu tahulah kedudukan warna ini. Baik. Okey. So Afiq, apa kata kita tengok video pula Afiq? Tengok video? Boleh. Jadi anda semua boleh stay on TV untuk sama-sama kita saksikan VT yang telah kami sediakan untuk anda. Jom. Adik-adik kita boleh buat dekat rumah lah sebenarnya. Okay, jadi kita lihat bahan-bahan yang kita perlukan. Okay, kita perlukan besen berisi air, okay, cermin dan juga lampu suluh. Okay, dekat situ. Okay, jadi apa yang akan kita buat adalah suluhkan lampu tersebut kepada air pada sudut-sudut. Mainlah. Kita main dengan sudut. Okay, dan kita akan lihat pada dinding. Okey, akan terbentuknya warna pelangi dekat situ. Okey, jadi adik-adik, budak-budak di rumah boleh perhatikan di situ terbentuknya warna merah. Okey, yang jelas kelihatan adalah warna oren. Okey, dan juga nampak masa ala-ala ungu dekat situ. Jadi macam pelangi ya sebenarnya. Ada macam pelangi, boleh sendiri buat kat rumah. Okey, yang ini pula adalah kaitan panjang gelombang tadi Afiq. Perasan tak kita punya lampu isyarat kan? Ya. Tiga warna je. Betul? Ada merah, kuning, hijau. Ya, betul. Oh, jadi cikgu sebenarnya saya ada satu soalan lah nak tanya. Sebenarnya cahaya ni warna mana yang terbias lebih banyak? Yang terbias lebih banyak adalah warna merah. Warna merah. Kalau yang paling terbias sikit sama-sama. Sebalik, saya silap pula. Yang terbias paling banyak adalah warna ungu, yang paling bawah sekali. Dan yang terbias paling sedikit adalah yang warna yang atas sekali, warna merah. Warna merah. Warna merah tu. Sebab tu dia berada di atas. Ya, faham. Faham. Okey. Itu soalan yang paling Afiq nak tanya sebenarnya. Afiq nak tahu. Sebenarnya kan Afiq satu lagi, tadi kan, kalau kita bermain dengan puppet tadi, perasan tak jarak antara sumber cahaya dengan objek tu, dia akan mempengaruhi saiz bayang-bayang tersebut. Ya, okay. Betul. Kalau makin dekat dengan cahaya, agak-agaknya saiz dia jadi makin apa? Makin besar. Makin besar, betul tak? Jadi, itu juga adalah aplikasi yang murid-murid kita boleh cuba di rumah lah sebenarnya kan. Boleh. Jadi Afiq kata main burung, main rama-rama. Betul. Itu Mak Afiq dululah sebelum tidur. Okey. Tapi teringatlah. Jadi cikgu, sebenarnya kelajuan cahaya ni akan sama ke atau mungkin boleh jadi berbeza? Seperti yang saya terangkan tadi, kelajuan cahaya ni dia bergantung kepada medium apa yang dia lalu. Okey, contohnya di sini. Okey, yang tadi kita gunakan ni, yang saya bawa ni adalah prisma plastik. Jadi ini adalah plastik sebenarnya. Jadi apabila cahaya, okey, dalam udara ni dia laju.
Okey. Jadi bila masuk di dalam prisma kaca ini ataupun prisma plastik ini, okey, kelajuannya akan menurun. Dia akan jadi slow, perlahan di situ. Baik. Dan dia akan terbias. Oleh sebab pembiasan itulah maka akan munculnya warna pelangi tadi itu. Jadi sebenarnya cikgu prisma ni apa sebenarnya? Prisma ni dia kaca je ataupun plastik sebenarnya. Tapi yang kalau adik-adik nak buat dekat rumah, okey, seelok-elok cari yang kaca lah. Bila kaca ni kadar pembiasan dia lagi cantik, lagi jelas kelihatan pada skrin. Dan tadi yang kita buat aktiviti pelangi tu seboleh-bolehnya gunakan skrin yang berwarna putih ataupun dinding berwarna putih lah. Kalau sekiranya skrin berwarna hitam memang tak nampak. Skrin memang takkan nampak. Kenapa? Itu nanti ada. Oh, nanti ada juga? Ada. Okey, baik. Jadi cikgu, kalau slide tak ada kaca. Tak ada kaca. Digantikan dengan plastik jelah. Plastik tapi itu pun kena tengok sudut juga. Dia ada kaitan dengan sudut juga dekat situ sebenarnya untuk dapatkan pelangi ini. Sebab tu tadi kalau kita main lampu suluh tu kan? Kadang-kadang bila kita kenakan pada satu sudut, tak dapat pun warna pelangi. Ya, yeah, betul. Kena orang kata adjust sampai dapat pelangi tu. Dan okey, pelangi yang muncul di langit kita biasanya akan muncul selepas hujan. Betul? Okey, kenapa dia muncul selepas hujan dan tidak semestinya selepas setiap kali hujan pelangi akan muncul? Betul. Okey, pelangi ni apabila cahaya tu dia terbias dalam titisan air pada sudut tertentu sahaja, Afiq. Sebab tu tadi kita main adjust-adjust. Kita adjust sikit-sikit. Kita adjust prisma kita sampai dapat pelangi. Yeah. Jadi sudut dia lebih kurang dalam 40 ke 43 darjah. Baru dapat pelangi tersebut. Baiklah. Jadi cikgu, sebelum kita nak berehat ni cikgu, cikgu ada tak hint selepas ni apa aktiviti kita sebenarnya? Selepas ni kita akan lihat pula tadi. Kalau adik-adik ingat yang kita cerita pasal papet tadi, kenapa anak tu nak sangat tengok langit berwarna? Betul tak? Ada sambungan lagi? Ada. Ada sambungan seterusnya. Okey, baiklah. Jadi kalau adik-adik nak tahu sambungan shadow papet tadi kisahnya tu macam mana pula kejadian selepas ini, nantikan semuanya dalam Mahir di Didik TV KPM. Kita berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Sinaran mentari menyinari menuju ke jiwaku, dan kita bersamamu. Wah, ada kena-kena je dengan cahaya. Ada sahaja. Ya, kembali lagi kita dalam Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Hawida. Macam biasalah topik kita hari ini, cahaya dan optik. Betul. Siri 2. Ni cikgu gantung-gantung baju, cikgu nak buat kabut sale ke apa ni? Lelong. Oh, bukan kan? Belum lagi. Saya je nak bagi kita punya murid nampak macam kenapa pula ada baju tergantung-gantung dekat situ kan? Okay, yeah. Tapi sebelum tu sabar. Okey. Okey, kita nak pergi kepada tajuk kita yang seterusnya, iaitu penyerapkan cahaya. Okey, penyerapkan cahaya. Jadi apa itu penyerapkan cahaya sebenarnya? Kalau tadi penyebaran. Betul. Okey, kali ini penyerapkan cahaya sebenarnya adalah berlaku apabila cahaya itu dihalang, sebenarnya dihalang dan dipantulkan ke semua arah oleh awan atau zarah-zarah dalam udara. Itu adalah penyerapkan. Jadi syarat dia kena ada, dia mesti ada cahaya, mesti dihalang. Cahaya akan dipantulkan. Okey, dan syarat dia mesti ada sama ada awan sebab cahaya daripada matahari, okey, ataupun zarah-zarah dalam udara. Jadi murid-murid kita belajar dalam tajuk sebelum ni, tajuk dalam tajuk udara. Dalam udara ni dia ada karbon dioksida, ada nitrogen dan juga ada habuk. Jadi komponen-komponen habuk itu dia akan mempengaruhi macam mana kita nampak langit sebenarnya. Dan juga kedudukan matahari pun sebenarnya mempengaruhi macam mana kita nampak warna langit tadi. Seperti yang si Arnab cakap tadi. Ya. Okey. So kita pergi yang seterusnya. Okey. Okey.
Jadi cikgu, kalau macam contoh ada, saya pernah tengok dekat langit ada awan tu dia terbuka sikit kan. Pas nampak macam cahaya masuk daripada cahaya kain koyak. Kan? Macam kain koyak masuk cahaya. Macam kain koyak kan. Itu dia faktor lain. Itu dia macam pembiasan jugalah. Pembiasan dan juga sedikit serakan dekat situ. Okey. Jadi pernah tak kita terfikir, murid-murid di rumah terfikir, kenapa langit pada waktu senja, pada waktu subuh lah kan, matahari baru naik fajar tu kan? Kenapa dia berwarna jingga kemerah-merahan? Kenapa pula pada waktu tengah hari kita boleh nampak langit itu biru? Ya, betul. Birulah kan kalau tak ada awan kan, kita nampak biru. Jadi itu sebenarnya adalah penyerakan cahaya. Okey, kita tengok kat sini. Pada waktu tengah hari, Afiq, pada waktu tengah hari sebenarnya jarak matahari ke bumi sebenarnya adalah dekatlah kita panggil. Berbanding dengan pada waktu senja ataupun pagi. Sebab cahaya itu dia mengufuk, matahari dia mengufuk. Tegak, mengufuk. Okay, jadi pada waktu tengah hari, biasanya cahaya matahari ataupun matahari tegak di atas kepala kan? Betul, memang tegak. Okay. Jadi cikgu, sebenarnya adakah kedudukan matahari ini mempengaruhi cahaya? Ya, betul. Dia akan mempengaruhi sebenarnya. Okay. Jadi apa yang akan berlaku pada waktu tengah hari sebenarnya kat sini? Okay. Cahaya matahari akan menuju ke bumi. Okay. Dan pada atmosfera kita, banyak zarah udara, habuk dan juga debu. Betul. Okey, pada ketika sinaran itu turun ke ataupun menuju ke bumi sebenarnya cahaya biru. Okey, ingat lagi tak tadi yang gelombang cahaya tadi? Ya, ingat. Biru bawah kan? Betul. Okey, cahaya biru akan diserapkan oleh zarah-zarah yang ada dalam udara sebab dia punya gelombang pendek. Jadi bila gelombang dia pendek, jadi dialah yang warna itulah yang paling banyak diserapkan sebenarnya. Okey, tapi kalau ikutkan dalam kita punya spektrum tadi, warna bawah sekali apa? Warna bawah sekali warna ungu. Ungu kan? Okey, sepatutnya warna ungu dengan warna indigo lah yang kita akan lihat. Tapi sebab mata kita ni dia lebih sensitif terhadap warna biru. Biru. Jadi kita akan nampak langit itu berwarna biru. Biru. Sedangkan sebenarnya ada juga warna ungu dan juga warna indigo dekat situ. Okey. Jadi inilah warna biru yang diserapkan tu. Jadi kita akan nampak langit itu berwarna biru. Okay, kemudian pada waktu senja ataupun waktu pagi subuh, okay, matahari akan berada dalam keadaan mengufuk. Mengufuk kan. Jadi bila pada waktu ini cahaya yang kurang diserapkan, iaitu merahlah dan jingga. Kenapa? Sebab panjang gelombang dia lebih panjang berbanding dengan warna-warna yang lain. Akan melalui atmosfera tanpa gangguan. Sebab warna biru semua dah disepahkan ke tempat lain, dah diserapkan tempat lain. Jadi warna merah tu syup. Jadi sebab tu kita nampak langit tu warna macam merah, kuning-kuningan sedikit. Okey, Afiq. Ada video. Kita ada video yang telah disediakan untuk adik-adik semua. Jadi jom kita sama-sama saksikan video ini. Okey, ini adalah aktiviti mengkaji penyerakan cahaya. Okey, anda perlukan satu bekas berisi dengan air. Anda perlukan lampu suluh juga. Okey, anda boleh letakkan susu, susu tepung sedikit sahaja sebenarnya. Okey, dan kacaukan. Okey, kita kacaukan. Ini akan membentuk larutan koloid sebenarnya. Okey, seterusnya kita sinarkan dahulu lampu suluh itu pada keadaan mengufuk. Terus pada keadaan susu suluh. Dan kita lihat dinding di belakang tu apa warna yang terbentuk. Nampak macam kuning-kuning sikit kan dekat situ. Jadi itulah yang terjadi pada waktu senja ataupun pada waktu subuh. Ini pemandangan yang saya ambil dari rumah saya lah, dari tingkat rumah saya. Pada waktu senja. Jadi cikgu, kalau kita tak ada susu tepung, apa kita boleh gunakan selain daripada? Kita boleh gantikan dengan sabun. Boleh digantikan dengan sabun. Boleh dengan sabun. Okey, yang ini pula kita cuba suluhkan daripada atas air itu dan kita lihat. Okey, kita lihat dinding itu berwarna biru. Okey, kebiruan di situ. Ini adalah langit pada waktu tengah hari ataupun waktu petang lah kita memang nampak. Cerah kan cikgu? Memang cerah dekat situ. Okey. Baiklah, jadi itu adalah aktiviti yang adik-adik boleh cuba di rumah. Cikgu pun dah bagi tahu apa bahan-bahan yang diperlukan untuk adik-adik gunakan di rumah. Bolehlah stay by sebab tadi cikgu dah bagi tahu gunakan susu tepung kan cikgu kan? Betul. Jadi kalau selain daripada susu tepung, adik-adik boleh gunakan sabun. Sabun yang serbuk betul cikgu? Sabun serbuk boleh, sabun yang
yang tu pun, apa yang cair pun boleh juga. Cair pun boleh juga. Jadi adik-adik boleh cuba di rumah. Tapi kena ingat pantulkan di dinding warna putih. Betul cikgu? Betul. Dinding warna putih. Itulah dia. Wow, memang menarik sebenarnya ya eksperimen yang kita boleh buat di rumah. Ya betul. Okey. Jadi kita nak teruskan sebenarnya kepada penambahan dan juga penolakan warna. Jadi kita buat aktiviti lah rasanya. Kita ada aktiviti. Kita buat aktiviti dulu sebelum kita pergi dekat kabut sel kita ni. Boleh. Lelong-lelong kan. Apa kata kabut sel kat situ. Okey, jom kita pergi kepada aktiviti mari kita. Di sini. Okey. Alright. Jadi kita nak buat aktiviti yang menunjukkan penolakan ataupun penambahan cahaya. Ya. Yeah. Okey, jadi kita nak studio kita gelap. Gelap lagi. Yalah. Afiq jangan takut. Okey, aku ada. Kita nak buat ini. Okey, kita tunggu dulu. Kita punya studio gelap sikit. Baik. Saya takut ni. Jangan takut. Sebelum cahaya gelap ni. Saya takut. Okey, tak gelap sangat. Okey, ni okey. Okey. Baik. Baiklah. Okey. Harap-harap nampaklah kan dengan yang cahaya macam ni. Okey, kita nak tengok dekat sini. Sebelum tu kita perkenalkan dulu ada tiga warna primer. Jadi cahaya juga ada warna. Ini warna primer. Kalau kita belajar tajuk warna yang melukis-melukis sebab ada kan warna primer. Jadi kalau yang itu warna primer dia ialah merah, biru dan juga apa tadi kalau warna? Kalau warna, merah, biru, hijau. Bukan? Warna. Warna? Kalau warna, pigmen warna. Pigmen warna merah, biru, kuning. Kuning kan? Kuning. Tapi kalau untuk tajuk cahaya ini dia lain sikit. Oh, lain Dia lain sikit. Warna primer adalah merah, biru dan yang tadi memula Afiq cakap. Hijau. Hijau. Oh, itu warna primer. Oh, warna trifilat lah. Warna trifilat, betul. Baik. Tapi warna trifilat tak ada biru kan? Tak ada biru. Okey, jadi kita nak tengok macam mana kita nak dapatkan warna sekunda iaitu warna yang apabila warna primer ini ditambah, dia dapat warna apa? Okey, sebab tu kita nak buat aktiviti ni. Okay, jadi dekat tangan saya ni ada tiga jenis penapis. Okey, penapis berwarna biru, berwarna merah dan juga berwarna hijau. Okey, jom kita tengok, kita cuba tengok dekat kita punya slide ini. Baik. Okey. Saya letakkan warna merah dahulu. Okey. Kalau dapat gelap lagi mesti nampak warna ini lebih jelas. Ya, betul? Terima kasih. Dia. Okey. Okey. Jadi nampak kan dekat skrin tu warna merah. Okey. Sekarang dekat sebelah kanan ni, okey, sebab lampu tu dia warna kuning kan. Kita akan letakkan penapis berwarna biru. Okey. Kita lihat apabila ada pertambahan warna antara merah dan juga biru. Okey, nampak macam merah ala-ala merah tapi sebenarnya dia bukan merah. Kita panggil dia magenta. 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 Jadi magenta ni adalah pencampuran antara warna merah dan biru. Warna biru. Okey, seterusnya kita tutup dulu warna biru. Kita buka pula sebelah sini. Saya akan letakkan penapis berwarna hijau. Hijau. Oh, okey. Hasilnya. Okey. Okey, jangan tengok yang atas, jangan tengok yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey, dia nampak kelihatan seperti sedikit kuning, kekuning-kuningan di situ. Jadi pertambahan warna di antara hijau dan juga merah akan membentuk warna kuning. Kuning. Okey, sekarang kita nak tengok pula apa jadi kalau kita tambahkan warna primer hijau dan juga biru. Okey. Okey, jadi warna apa tu? Nampak seperti warna apa? Macam warna kehijauan sikit. Hijau aja. Biru nampak macam biru kan? Okey, ini kita panggil sian. Oh, ni warna sian. Inilah warna sian. Oh. Dia adalah percampuran antara warna biru dan juga warna hijau. Okey, ini adalah penambahan cahaya, Afiq. Okey, kalau macam fashion designer apa semua kan, dia nak buat baju, dia kena tahu juga ni sebenarnya ataupun interior designer. Dia nak warna yang menarik. Warna yang menarik kan? Jadi cikgu saya nak tanya, kalau contoh warna sian ni dipancarkan pada permukaan berwarna merah. Sebab ni permukaan kita warna putih kan? Kalau permukaan dia warna merah apa jadi? Yang tu kita pergi yang the next one. Oh, ada lagi? Ada lagi. Cikgu ni banyak surprise lah. Takut saya. Afiq ni takut saya, jangan takut. Okey. Okay. Kalau kita tambahkan ketiga-tiga warna iaitu hijau, penapis warna biru dan juga penapis berwarna merah. Baik. Okay, pertindihan warna ini akan membentuk cahaya berwarna putih semula. Oh. Okey. Jadi apabila warna primer ketiga-tiga ini bergabung dia akan bentuk warna putih. Okey.
Sekarang kita nak tengok yang Afiq cerita tadi. Ya. Yeah. Penolakan warna. Ha, tadi penambahan, kali ini penolakan pula. Penolakan warna. Penolakan warna. Jadi kalau macam kita tengok artis kan, kan artis pakaian artis di atas pentas. Ya. Yeah. Biasanya warna dia mesti warna yang macam warna yang striking. Striking kan. Dan pencahayaan juga memainkan peranan, memainkan peranan betul. Okay, jadi itulah gunanya kita belajar penolakan cahaya. Okay, contohnya saya letakkan penapis berwarna magenta. Okey. Penapis tu dah memang sediakan warna magenta. Ah, ni warna magenta. Baik. Okey. Jadi kita cuba kalau kita letak warna, Afiq nak warna primer ke warna sekunder? Saya nak warna sekunder lah. Okey, kita try dengan prime. Warna sekunder. Okey, sekunder. Sekarang kuning dengan sian. Afiq nak warna mana? Saya nak warna sian. Okey, kita tengok warna sian. Okey, apa akan jadi sekiranya kita letakkan dua penapis ini? Nampak tak? Tak nampak apa, cikgu? Tak nampak apa kan? Jadi gelap. Kenapa jadi gelap? Kita tengok nota lah. Oh, jadi mesti bersebab kenapa dia jadi gelap. Ya, betul. Mesti bersebab kenapa. Okey. Jadi rasanya bolehlah kita terangkan balik kita punya studio ini. Mari kita terangkan semula sebelum saya lari cik mak saya. Baiklah. Okay. Mari kita sama-sama dengan cikgu Hawida untuk tengok nota. Kita tengok nota kenapa ada penambahan warna? Kenapalah saya gantung baju ni Afiq kata saya nak buat kabusel. Saya ingatkan cikgu nak lelong baju. Saya nak nyanyi lagi. Oh, nyanyi lagi. Saya nak nyanyi lagi. Nyanyi baik, silakan cikgu. Betul saya menyanyikan. Okey, ini adalah tajuk penambahan cahaya. Okey, untuk tajuk penambahan cahaya, tadi kita dah tengok aktiviti betul tak? Okey, jadi kita nak tengok apa akan berlaku kalau warna-warna ini ditambahkan. Baik. Okey, kita nyanyi kan? Nyanyi, saya nyanyi. Boleh, boleh, boleh. 3 4. Merah dan biru magenta. Merah dan hijau menjadi kuning. Biru dan juga hijau menjadi warna sian. Itulah dia penambahan cahaya. Wow. Okey. Okey. Jadi bila warna merah, biru, hijau bercampur dah jadi warna putih. Putih dekat situ. Afiq jangan gelakkan saya. Tak, saya tak gelakkan cikgu. Mana ada saya gelakkan cikgu? Kadang-kadang ada satu cara lagi yang saya ajar anak saya. Okey. Meme beli Maggi. Meme beli Maggi. Maggi hilang kunci. Meme hilang kunci. Baba hilang shilling. Baba hilang shilling. Apa boleh juga cara nak ingat penambahan warna. Okey. Okey. Kabut sel, lelong. Ini ada kaitan dengan ini ada kaitan. Okey. Okay. Kenapa berlakunya penolakan cahaya? Penolakan cahaya berlaku apabila cahaya yang warna sama dengan objek yang legap akan dipantulkan semula. Oh. Okey, contoh kat sini. Objek berwarna primer tadi. Warna primer tadi hijau, merah dan juga kuning. Biru. 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 Kuning tu pigmen warna. Pigmen warna. Okey, hanya akan pantulkan cahaya yang sama warna dengan dia sahaja. Oh, okay. Contoh warna primer. Merah. Kenapa kita nampak baju ini berwarna merah? Sebab hanya cahaya yang sinaran berwarna merah sahaja yang akan dipantulkan semula. Okey. Kat situ. Okey, seterusnya apa pula kalau ini tadi soalan Afiq. Ya. Warna sian. Okey, kita pergi nota ni pula. Okey. Kalau objek berwarna sekunder pula, dia akan pantulkan cahaya yang sama dengan dia ataupun warna primer yang membentuknya. Okey, contoh tadi. Okey, warna sian, apa yang bentuk dia? Warna apa ingat tak? Warna sian tadi. Warna sian antara biru dengan hijau. Biru dengan hijau. Jadi apabila sinaran tu sampai, yang akan terpantul semula adalah sian. Biru dan hijau dia bila bercantum tetap jadi warna sian. Warna lain semua diserap. Oh, hebatnya warna ni cikgu. Hebatnya warna kan? Okey, kalau permukaan warna hitam pula semua warna diserap. Oh, jadi kita akan nampak permukaan tu berwarna hitam. Oh, baik. Dah terjawab dah soalan saya cikgu. Okey, itulah dia cikgu. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak rehat terlebih dahulu sebab banyak sebenarnya info dan juga ilmu yang dah pun cikgu Hawida sampaikan kepada kita semua. Tapi sebelum tu, kita nak rehat terlebih dahulu dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi terus stay bersama dengan kami dalam Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Thank you.
kembali lagi kita dalam Mahir di Didik TV KPM. Baiklah, jadi tadi anda dah macam-macam ilmu, macam-macam cara untuk anda praktikkan ataupun buat eksperimen di rumah. Ha, jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Hawida di depan tu. Okey, jadi Cikgu Hawida, silakan Cikgu. Okey, jadi kita nak ingat semula ataupun kita nak tengok balik soalan yang Afiq dah tanya tadi. Betul. Kalau warna merah apa ataupun pakaian itu berwarna merah, disinarkan dengan cahaya berwarna? Cahaya berwarna sian tadi sian. Okey, cahaya berwarna sian. Apa cikgu nak conteng baju ke? Tak, saya sayang baju ni. Jangan. Saya cantik bawang putih di sini. Okey, baik. Okey, jadi kita tahu cahaya warna baju merah ini adalah warna primer. Ini adalah warna primer. Okey, kita tengok sian. Okey. Sian ini terbentuk daripada gabungan ataupun pertambahan warna apa, Afiq? Afiq ingat tak? Tadi? Gabungan warna merah. Merah. Sian warna biru. Biru. Dengan dan juga hijau. Hijau. Kan? Baba hilang shilling. Baba hilang shilling. Baba hilang shilling tadi. Okey. Jadi oleh sebab ini adalah warna primer, warna merah. Cuba tengok dalam warna sian ni dan juga gabungan ataupun pertambahan warna ini. Ada tak warna merah? Tak ada, cikgu. Tak ada warna merah. Jadi apa yang akan berlaku adalah semua warna ini akan diserap ke dalam pakaian berwarna merah ini. Jadi pakaian berwarna merah ini akan kelihatan hitam. Oh. Dia akan kelihatan hitam. Sebab tak ada warna yang membentuk dia. Baik. Dekat sian ni. Okay, tak ada warna primer pada sian ni. Okey. Kita tengok pula. Kita cuba tengok warna lain. Kita ulang kaji sikit. Boleh. Okey. Baju berwarna kuning. Kenapa kita boleh nampak baju ni berwarna kuning, Afiq? Sebab mungkin cahaya yang mengeluarkan warna kuning itu, cikgu. Okay. Warna kuning ni warna primer ke warna sekunder tadi? Warna kuning primer. Primer? Itu pada pigment? Itu pada warna. Pigment warna. Okey. Tengok tak nampak tak anak murid? Semua kena bezakan pigment warna dengan warna prime dengan warna cahaya. Okay, kuning terbentuk daripada apa tadi? Memeh hilang kunci. Kan dia kat situ. Merah, jadi, hijau, kuning. Merah, hijau, kuning. Jadi oleh sebab permukaan ini berwarna kuning, okey, andai kata disinarkan dengan warna merah pun kita akan nampak dia macam merah-merah sikit sebenarnya. Oh. Okey, jadi dia terbentuk warna kuning, merah dan juga hijau. Jadi apa warna merah dan juga hijau ini bertambah ditambahkan, maka nampaklah permukaan ini warna kuning. Kalau lampu warna kuning lah. Ya. Okey. Cuba bagi lampu warna lain pula kalau untuk ni. Lampu warna biru? Warna sekunder. Biru. Okey. Warna biru warna primer ke warna sekunder, Afiq? Kalau bukan pigment, warna primer. Warna primer kan? Okey. Oleh sebab dia warna primer tadi, dah padam pula kan? Okey. Tadi ada tak warna biru kat sini? Tak ada. Tak ada kuning, kan? Ini merah hijau. Merah hijau kan. Jadi nampak warna apa? Nak kan nampak warna hitam juga. Warna hitam. Dia akan serap juga. Dia akan serap juga sebab tak ada warna tu. Pada warna primer tadi tu. Baik. Okey. Cuma kalau contoh apa lagi yang ada warna kuning terbentuk daripada tadi apa? Kuning. Terbentuk daripada warna memeh hilang kunci. Merah, hijau. Merah dan juga hijau. Okey. Contohlah ada sinaran berwarna sian tadi. Kita ambil balik sian. Okey, sian. Dia adalah warna hijau dan biru. Okey. Nampak tak kat sini dua-dua warna ni ada warna hijau. Okey. Jadi baju ni akan kelihatan macam kehijau-hijauan sikit. Oh. Sebab ada warna yang ada sama. Warna primer yang sama di situ. Oh, jadi kalau maksudnya dipasangkan dengan warna yang sama akan nampaklah kehijauan pada. Kalau ada warna primer pada kedua-dua warna dan juga cahaya tu, kita akan nampak balik warna primer tu. Baik, sangat menarik. Okey, jadi cikgu, sekarang ni memang cukup dah untuk topik kita pada hari ini tentang cahaya dan optik siri kedua. Jadi cikgu ada tak apa-apa pesanan kepada adik-adik kita di rumah sebelum kita mengakhiri sesi pelajaran kita pada hari ini? Okey. Jadi untuk tajuk ini sebenarnya sekiranya mungkin murid-murid bila dah belajar tajuk ini mungkin akan ada rasa minat untuk mengetahui apakah kerjaya yang berkaitan dengan tajuk penambah warna cahaya apa sebenarnya. Okey. Sekiranya mungkin anda berminat untuk menjadi seorang juru kamera. Seorang juru kamera kena tahu cahaya, di mana cahaya. Betul. Semua tu. Okey, dan warna yang model itu pakai. Kena tahu warna. Kedua, mungkin anda nak jadi seorang juruteknik tata cahaya pementasan. Ya, betul. Kan? Betul. Kena tahu warna apa yang mungkin
pelakon ataupun penyanyi itu pakai ketika berada di atas pentas. Jadi pencahayaan itu penting. Yeah. Okay, kadang-kadang kita lihat pada kaca TV, baju dia macam warna merah. Tapi bila jumpa di luar, warna lain. Warna lain. Ha, itu sebenarnya adalah faktor penambahan dan juga penolakan cahaya. Tadi. Baiklah, sebenarnya banyak juga kerjaya yang memerlukan ilmu ini. Betul. Baiklah, jadi itu sajalah dalam topik kita pada hari ini untuk topik cahaya dan optik. Jadi terima kasih kepada Cikgu Hawida kerana sudi bersama dengan kita untuk menyampaikan ilmu kepada adik-adik semua. Jadi semoga ilmu yang disampaikan kepada adik-adik dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okay? Dan terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Saya Afiq Syazwan. Semoga kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.